kapal yang membawa kontainer itu akan tiba jam 5 sore nanti. So, kita harus bergerak lebih cepat supaya orang-orang mumpuni itu tidak berhasil mengambil alih barang-barang kita. Ya. Di pelabuhan ternyata banyak polisi, bos. Sepertinya mereka sudah tahu, bos, tentang kedatangan VCD dari Prancis itu. Brengsek! Brengsek! Gagal lagi operasi kita. Qu'est-ce qui se passe maintenant? I don't know. What happened with them? Je sais pas. Tadi muter-muter nggak ada ya film Dog on the Train? Tur, lu nyari film apa sih? Gua capek nih. Eh, sabar dong, Ki, sabar. Orang sabar disayang Tuhan, nggak sabar amat lu. Wah, gue yang ditabrak. Gue yang digambar sama cewek. Galak lu. Eh, lu punya mata nggak sih? Lah situ, masa mata kayak gini gak kelihatan? Cakep-cakep sombong lu. Eh, daripada lu, udah jelek, kita monyong lagi. Eh, pelecehan lu. Tuh, nanti gue laporin ke KPP HAM, lu tahu rasa lu. Ini gara-gara copet, gue jadi blangsek nih. Eh, gue uber ya. Tuh. Waduh. Nanti, dompetnya dicopet. Bang, iya. Gimana nih? Kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa, itu pemas tuh. Eh, mana lo? Kurang ajar. Gue tungguin dia. Aduh, Bang. Diki, tenang aja. Ada Bang Diki. Rasain lo depan gue lo. Apa kabar juga? Baik, makasih ya Bang ya. Bang, ini tas Rati, Bang, yang dicopet ini tas Rati. Sini tasnya tuh. Pesek lu, Bang, apa kabar? Baik, tadi aku dicopet di situ, makanya gak nyangka deh. Untung ada Bang Diki juga. Hei, enak aja ente pegang bini orang. Bang, ini suami Rati. Eh, mendingan pegang bini orang daripada gue pegang bini lo. Dasar bini capi. Apa ente bilang? Eh, capi ada bijinya, tau nggak? Marah aja. Ente biji korma. Lo! Hancur banget tuh punya pasaran, Tur. Bini orang, Tur. Senang lu ya kalau teman susah. Bukannya malah bantuin lu. Ini nah, bukan bantuin gua malah ngatain. Gua bantuin lu, Tur. Tadi pakai doa, Tur. Doa. Aduh, pusing. Jujur sama keluarga. Sekarang papa bikin saya jadi malu deh.
barang-barang papa. Sumpah, kan barang papa mama tahu sendiri. Barang papa mama selalu tahu. Ya terus selama ini barang siapa dong? Jadi selama ini papa membohongi mama, iya kan? Memang, memang. Bapak itu seorang pembohong, seorang liar. Iya toh pak, bapak pernah pacaran sama sekretarisnya. Ayo. Kurang ajar, tukar. Kamu tuh kurang ajar, berani ngomel-ngomel. Aku ini juragamu, kamu tuh pembantu, tahu apa? Enak aja, kamu dasar bel gedes. Aku ini beda dengan kamu seratanya, tingklek kamu tuh. Duduk, duduk, duduk ya, duduk. Papa di penjara kamu sama siapa, Ma? Papa tidur sama polisi, Ma. Ya, aduh. Selamat malam. Selamat malam, Pak Polisi. Selamat malam. Malam Pak. Ini dari kepolisian, ya? Iya, saya tahu kok dari seragamnya Bapak polisi. Ada apa, Pak? Kami diperintahkan menangkap dan menggeledah rumah ini atas dasar tuduhan penyelundupan VCD porno. Ini surat ya, silakan. Oh, minggir, Pak. Gini Pak, Bapak mungkin melakukan kesalahan. Soalnya di sini Pak gak ada penyelundup, terus rambutnya masuk mulut, gak ada koruptor. Mungkin surat penangkapan yang Bapak bawa ini untuk menangkap itu maksud saya untuk menggeledah dan menangkap itu loh Pak, koruptor-koruptor dari zaman Orde Baru. Ya Pak ya? Betul betul betul. Dan seisi rumah ini gak ada yang dari zaman Orde Baru, gak ada. Harta di sini juga dicari dengan cara yang halal. Walaupun memang kami orang terkaya. Ya Pak ya? Anu, saya lagi meriang Pak. Iya betul. Besok betul. Aja nangkapnya ya Pak ya. Cepat deh Pak. Jangan dong Pak. Jangan dong Pak. Saya mau dibawa kemana? Saya mau dibawa kemana? Pak. Udah diam. Pak. Aduh Pak, saya ikut dong. Diajak dong ya. Ikut ya. Mama, aduh ikut deh. Mama, gimana sih udah bawa Mama lagi susah kok mau ikut sama polisi? Aduh, gimana dong? Lu sambil menyelam minum air lagi. Aduh, ayo dong kejar Bapak yuk. Iya, iya. Polisinya punya adik ya? Kamu jadi ayo. Kita tahu, yang tidak bersalah. Pasti ada sesuatu yang gak beres. Kenapa? Kenapa? Kamu heran? Bulan sekarang adalah milik kami. Dan besok kami semua akan berangkat menuju ke Prancis. Bukan begitu, Bulan? Kami semua akan bersenang-senang. Oke, okay, Gerardo. Kalau kamu kangen dengan Bulan, kamu boleh masuk sana. See you in Paris. Bulan!
juga pusing. Ini semua karena Bapak. Gimana sih, Pak? Sementara selama ini kita nyumbang ke Aceh, nyumbang ke Ambon, nyumbang ke sana, nyumbang kemari, ke sana, kemari. Ternyata uang yang dipakai menyumbang itu adalah uang hasil merusak mental bangsa sendiri. Menjual visi ini porno. Tukar. Bikin malu keluarga. Sumpah, Ki. Sumpah. Papa ini berani sumpah pocong kok, bener. Papa dijebak sama mafia. Mafia, mafia, mafia. Katanya orang kaya ngomongnya pakai P. Pak, dengerin ya. Sekarang ini banyak orang yang sumpah, sumpah saya tidak melakukannya. Saya tidak ini, saya tidak itu. Padahal mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Papa jangan ikut-ikutan mereka. Namanya juga orang tahanan kan takut. Papa tuh berani ya, sumpah pocong. Seperti yang dilakukan dukun-dukun santet sekarang ini. Ya udah deh Pak, jangan banyak alasan. Udah jelas Papa itu udah ketahuan sama aparat yang berwajib. Mama tuh sampai malu sebagai istri Papa. Ya gak, Gi? Udah, semuanya tenang aja. Jangan nuduh yang dulu. Genta tahu kok, yang gak bersalah. Tuh kan, anak kecil bikin kepala tante tambah pusing. Kamu tuh pernah lihat TV gak? Baca koran, baca majalah. Semua orang hanya bisa bilang tidak bersalah. Sementara harusnya mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan di negeri ini. Ini contohnya Papa. Ki, Ma, bilangin ya sama Pak Polisi. Papa mau ditahan, kan Papa orang kaya. Papa tahanannya yang ada AC-nya ya. Terus malamnya Mama nyusul ya. Dingin lagi. Alah, ya kesini, kesini. Alah, ya, mati beneran. Alah, ya, alah, ya, Ma. Hasil penjualan PCD kemarin cukup lumayan bagus. Tapi hari ini harus lebih baik lagi. Oke, Di. Pokoknya semuanya beres deh. Gue tidak akan nawarin dan berbisnis di kampus kita aja. Dan gue udah nawarin ke teman-teman lain untuk mengedarkan PCD. Ya udah, lo atur aja deh. Sekarang kita bubar. Jangan bergerak! Polisi! Polisi! Jangan cepat! Diam! Cepat! Diam! Ayo! Diam! Ada apa ini, Pak? Diam, kamu! Ikut saya ke kantor. Oh, lu ketemu orang hitamnya kayak orang itu lagi, nak. Lu jangan takut, gue yang ngadepin nih. Lu. Lagu lu ngadepin. Kemarin kalau enggak gue bantuin, abis lu diberi lu sama si orang hitam. Itu kan dulu, sekarang lain. Lagu lu tuh sekarang masalahnya bukan orang hitam itu, tapi Bulan nih udah masuk kelompok mereka. Gue rasa dia dihipnotis sama mereka. Genta. Eyang masuk penjara, Om. Hah? Masuk penjara? Eyang lu? Kapan? Korupsi ya? Makanya dulu jangan hina gua. Gua mah kaya hasil jual tanah. Enggak kayak orang-orang kaya itu. Makan duit rakyat, tau enggak? Dosa lu. Bukan, Om. Eyang masuk penjara bukan karena korupsi. Kenapa? Pokoknya anggarannya ke kantor polisi dulu deh. Gua beli kasih di sini dulu dong, on the way. Curok lu, emang mampet dikit emang apa sih? Dikit-dikit juga baunya tuh. Udah ngomong lu ah, ribut mulu sama ketemu gua lu. Sudah yuk. Apalagi kau belum kenal dengan si Poltak, keponakanku itu, si Raja Minyak dari Medan. Kalau si Adi perlu uang, pasti minta pada si Poltak. Mungkinlah dia jadi pengedar VCD porno. Malulah aku mendengar yang penuh porno. Kami telah banyak mengumpulkan bukti kasus anak ibu. Silakan, ibu mau datang atau tidak? Amang, oh ya Amang. Bisa stres aku begini. Si Bulan sudah 2 hari tidak pulang. Sekarang si Adi masuk kantor polisi lagi. Aduh. Jadi karena aku pelit kasih uang jajan pada si Adi, makanya si Adi bisa berbuat begitu. Stres aku nih. Saking cintanya gue sama Bang Mahfud, lihat aja nih sampai gue bawain duit hasil keringet gue selama gue kerja 32 tahun jadi pembantu. Pembantu. Itu sekretaris. Habis orangnya ganteng sih. Iya. Abang, ya ampun bang. Bang, ayo loncat ke situ ya bang ya. Jangan, ya, jangan bang. Virusnya ya, belum terima. Biar Bang Mahfud yang kesana. Iya, ya, lihat sana. Buruan bang. Tunggu. Iya, buruan. Iya, bu. Ya, abang. Hani, mana fulusnya Hani?
Oh, pasti dibawa untuk abangku tercinta. I like it. Tenang aja, Hani. Yeah. Jangan ragu, jangan bimbang. Yeah. Pokoknya kalau sukses, kita pasti nikah. Bukan kawin, ya? Yeah? Jadi juga deh gue nikah. Seneng banget deh hati gue. Makasih ya. Tapi lumayan juga nih. Lagi juga kelihatannya rame juga warung Bisi Derati. Lumayan bang, buat nambah beli susu anak. Hah? Rati punya anak? Udah. Tapi suami Rati nggak pernah ngasih uang belanja. Ya jadi Rati harus bantu cari duit. La. Ya, Pak. Gak. Rati sayang, Ana kayaknya hari ini jadi keluar negeri. Si Mr. Black dan Mr. John udah menunggu di parkiran. Kasian kan si Mr. Black sampai badannya angus. Eh, biji korma, ngapain ente deket-deket ini aneh? Biji korma, mendingan biji capi. Rati, gua masuk permisi dulu ya. Nanti kita sambung lagi omongannya, ya? Iya, Bang. Haram. Bagaimana, Mahfud? Berhasil kau dapatkan uang itu? Ulus ini lumayan buat tambahan kita kabur ke Francis. Bagus. Good job. Yeah. Princess. Mari kita jalan sekarang. Ini beli 4 mil lamine ya. Okay. All right.